Tren kasus konfirmasi positif COVID-19 terus menunjukkan angka peningkatannya. Sejumlah warga pun berbondong-bondong menuju lokasi swab tes COVID-19 yang diselenggarakan salah satu pihak swasta di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Mereka pun rela mengantre dengan mobilnya di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan, untuk memastikan kondisi kesehatannya di tengah kembali masifnya penularan dan penyebaran yang terjadi. Masif sepertinya ya, jadi agak harus sabar juga ngantrinya gitu. Oke Pak, kepengen itu Pak, alasan utama Bapak ikut PCR ini apa Pak? Saya kemarin merasa nggak tahu ada tanda-tanda mungkin gitu ya, badan meriang, kemudian sakit semua, meriangnya sih enggak, tapi cuma sehari aja, kemarin aja sebenarnya gitu. Hari ini sudah lumayan baik, cuma ini untuk memastikan saja ini apakah beneran apa enggak gitu kena COVID, apalagi ini Omicron ini yang lagi marak. Dan hasilnya gimana Pak? Ini belum tahu ini. Okay, siap. Berapa waktu Pak keluar hasilnya? Kalau untuk antigen ini setengah jam udah ada hasilnya, tapi kalau PCR tuh ada yang 12 jam, ada yang 24 jam. Berapa Pak harga yang ditawarkan Pak? Kalau antigen 150.000 ya, tapi kalau PCR antara 275, ada yang 275, ada yang 625 kalau nggak salah, itu yang tadi masalah kecepatan hasil keluar tadi. Apa ada syarat khusus Pak? Nggak ada sih. Okay. Bapak sendiri warga mana nih? Saya warga Tangsel. Daerah Pondok Aren? Iya, Pondok Aren. Oke Pak Nabi, terima kasih banyak. Boleh tahu sedikit Pak, alasan Bapak ikut PCR mungkin dokumennya untuk dilakukan berpergian atau syarat administrasi khusus Pak? Ya ini aja sih, cek aja. Terima kasih Pak. Oke. Pak, Pak Dendi izin Pak, bisa jelaskan Pak alasan Bapak ikut tes PCR ini dalam rangka apa Pak? Kebetulan satu anak saya lagi agak flu, kemudian agak demam sampai 38. Karena kita bareng-bareng terus, ya udah biar aman kita coba swab antigen ya. Oh, artinya antisipasi Pak ya? Antisipasi. Ini kan anggota keluarga yang kayak flu gitu ya. Ini ngantre dari jam berapa Pak? Dari habis maghrib lah. Habis maghrib. Baru dapat jam segini. Iya, kita 2,5 jam ya. Oh, 2,5 jam. Pak, untuk pendaftarannya susah nggak sih Pak? Nggak, gampang kok, gampang. Oke. Okay. Pakai internet ya. Oke, okay. Pak, bicara tarif Pak ya, itu kalau boleh tahu berapa Pak ya? Kalau saya karena pakai yang nasal 150, tapi kalau yang normal biasa 90.000. Selain memastikan penggunaan dokumennya untuk apa Pak? Kalau untuk tahap ini sih hanya untuk mastiin aja ya. Karena, untuk mastiin aja. Karena itu tadi ada satu anggota keluarga yang. Oh. Yang tapi artinya secara nggak langsung tingkat aware masyarakat sudah lebih tinggi Pak ya? Ditambah kondisi seperti ini Pak ya? Benar. Artinya ya, untuk mengantisipasi ada penularan ya Pak? Betul, karena takut juga kan kalau ternyata kita pusingin sampai kita masuk keluyuran kan takut menarik. Siap Pak Dini, terima kasih banyak Pak ya. Siap selalu Pak ya. Terima kasih. Ya,